bersama Bu Zamzam lagi pengen nanya ini Bu. Nah, mengenai dari peserta yang datang dari Makassar ke Bandung, itu kan cukup jauh ya. Berapa peserta yang hadir dan bagaimana respon mereka? Alhamdulillah Bu ya. Untuk pesertanya sendiri kita mengundang 25 pasang dan alhamdulillah hadir. Dan mereka sangat senang dalam mengikuti pelatihan ini karena mereka tidak seperti belajar ya, tapi mereka sharing, jadi dua arah. Jadi mereka sangat senang dengan instruktur-instruktur yang dihadirkan pada pelatihan ini. Ya, jadi berdasarkan experience yang saya dapatkan dan ternyata partner bisa sedang mengeksplor saya. Hanya saya kemudian saya padukan, saya dapat satu ide. Jadi saya nanti pensiun, kira-kira 2 tahun lagi saya akan memasuki bisnis konsultan. Bukan satu pak, satu lagi bisnis kos-kosan. Kebetulan saya punya area di dekat kampus pak. Itu enak banget ya kalau udah dekatnya area kampus. Peluang kan? Iya. Karena kan kalau dikatakan sebagai pensiun itu pasti sangat peluang. Kalau bisa konsultan itu baru mau atau sudah jalan? Belum baru mau pak. Tapi sesuai petunjuknya Pak Mirisa bahwa pertama kita harus pilih keyakinan. Saya sudah pilih. Alhamdulillah. Lihat sekali ya. Keyakinan dan kepercayaan dirinya. Itu berasal dari dalam. Kalau kos-kosan saat ini udah jalan apa ya? Tinggal di lebih kembangkan lagi mungkin ya. Tapi satu kemungkinan kos-kosan punya, kos-kosan punya. Kalau bisnis kos-kosan ini harus dijadikan objek pak klien ceritanya ya, bagaimana menguji ilmu bapak sebagai kos-kosan untuk mengembangkan kos-kosan luar biasa itu pak ya, alhamdulillah ya. Tapi saya tertarik ya. Ada satu lagi nih dari Pak Edi. Ya Pak Edi harus dong. Ya, kita masih dulu. Bisnis kita itu ada peluang kita berjalan. Dari mana nih? Nah dari mana Pak Edi? Ya bisnis saya dari mantan istri mantan saya. Nonton. Mantan pacar ya Pak ya. Oh jadi ide-nya itu dari ibu ya Pak ya? Ya betul. Apa itu Pak? Jadi ide-nya itu ibu pertama itu membuat kue-kue tradisional, kue ulang tahun, terus kita berkembang ke catering. Biasanya ya Pak ya, kalau udah bawa-bawa mantan sudah agak-agak gimana bakal ya, senang aja kalau lagi bawain bisnis ya. Explore malah ya gitu. Betul banget. Pak, kalau misalnya itu, kan udah dapat nih 4 hari tadi. Relevan gak dengan pilihan bisnis Pak? Sangat relevan. Begitu saya juga ngikutin pelatihan ini, apalagi dengan struktur yang bagus yang andal semua, akhirnya saya bisa terbuka. Iya, gimana cara berbisnis, mengatur keuangan, walaupun kita dalam jangka sudah 5 tahun berjalan, kita masih pendekatan dengan klien-klien, kita bisa membuka cara membuat orang percaya dengan apa yang kita buat. Jadinya mana? Motor. Apa? Ini sampai bawain kuenya ke lain. Oh iya? Sampai bawa ke kantor ya? Iya. Serius Pak? Serius. Jadi kalau di kantor boleh sampel dulu ya? Iya kan? Saya ke bapak? Iya. Jadi saya sampaikan ke orang di rumah. Oke. Pesan, besok bawa. Jadi sambil bekerja saya membawa kue. Kantor membawa makanan-makanan. Cemilan. Sekalian ya namanya. Yang batasnya pernah pesan nggak? Udah pernah pak, pada saat mau lebaran biasanya mesen. Gitu. Bentar lagi pak kita Ramadan. Catat nih ya, Zamzam ya. Bapak terakhir nih pak, sebelum sesinya pak, setelah itu ini gimana tanggapan ibu? Ibu mendukung ya? Ibu sangat mendukung. Jadi dukungan itu teman-teman. Iya betul. Bapak-bapak?
mendukung Pak. Dan sebetulnya dengan kelas ini juga saya sudah dapat calon klien Pak. Ah, luar biasa. 24 okay. Pak. 24 kan sih. Saya sudah bisa menghitung berapa cash flow. Aduh. Tapi di awal gratis dulu Pak. Ya, sama marketing seperti yang diajukan oleh Pak. Biasa promo-promo ya. Mungkin masih akan bahas-bahas tentunya lagi ya. Dan kemana-mana tunggu pada barang berikut ini masih di Talk di Pensiunpreneur. Siapa takut?